semuanya, kita jumpa lagi di acara Planet Science, A Journey into Science. Bersama saya Sarah. Dan bersama saya Kak Aryo. Kak, ngapain sih kita main kesini? Lihat deh, sungainya kotor, banyak sampahnya juga. Betul. Terus airnya keruh. Ngapain coba kita kesini? Jangan salah deh, justru kita sengaja main sini untuk ngeliat kotoran-kotoran yang ada di sini. Atau yang biasa disebut dengan nama limbah. Nah, untuk di episode kita kali ini kita bakal bahas tentang limbah B3. Limbah B3 itu apa, Kak? Limbah B3 itu limbah-limbah yang berbahaya yang sebenarnya jumlahnya itu cukup banyak di sekitar kita. Kayak gini nih. Oh gitu. Terus contohnya apa aja tuh, Kak? Contohnya, wah pokoknya banyak deh. Pokoknya di episode kita kali ini kita bakal bahas tentang jenis-jenis limbah, efeknya bagi kesehatan, dan gimana cara untuk menanggulanginya. Kalau mau tahu lebih lanjut, kita simak aja episode kita kali ini. Limbah adalah zat buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus atau black water, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya seperti grey water. Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah yang seringkali tidak dikendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Beberapa karakteristik limbah antara lain berukuran mikro, dinamis, penyebarannya berdampak luas, gangguannya bisa berdampak jangka panjang. Di antara limbah-limbah yang ada yang disebut dengan limbah B3, yaitu limbah yang mengandung bahan berbahaya beracun. Kalau lihat dari definisinya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 Jumto 85 tahun 1999, limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan atau jumlah dan atau konsentrasinya baik secara langsung maupun tidak langsung bisa mencemari lingkungan dan atau menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia. Contoh dari limbah B3 adalah bahan baku yang sudah tidak digunakan lagi karena bisa karena rusak ataupun bisa karena dia tercampur oleh bahan lain. Kemudian sisa kemasan, oli bekas, dan ataupun baterai bekas. Kak, mau nanya dong. Boleh. Sebenarnya limbah-limbah berbahaya itu asalnya dari mana ya? Nah, tanpa kita sadari nih, limbah-limbah itu bisa muncul dari aktivitas kita sehari-hari. Oh, jadi semua limbah-limbah itu asalnya dari kita-kita juga, Kak? Gitu? Bisa dibilang gitu. Karena hampir sebagian besar aktivitas manusia itu akan menghasilkan limbah. Nah, kalau cara penanganan itu nggak tepat, maka limbah itu akan berbalik membahayakan kita. Oh, gitu. Terus nih, Kak, contoh kegiatan sehari-hari yang menghasilkan limbah itu apa aja, Kak? Nah, kalau mau tahu, lihat aja yang satu ini. Karena limbah dibuang ke lingkungan, maka masalah yang timbulkannya merata dan menyebar ke lingkungan yang sangat luas. Limbah gas terbawa angin dari satu tempat ke tempat lainnya. Limbah cair atau padat yang dibuang sungai dihanyutkan dari hulu sampai jauh ke hilir, melampaui batas-batas wilayah yang akhirnya bermuara di laut atau danau, seolah-olah laut atau danau menjadi tong sampah. Limbah pemukiman, selain berupa limbah padat, yaitu sampah rumah tangga dan limbah cair, yang semuanya dapat mencemari lingkungan perairan. Air yang tercemar akan menjadi sumber penyakit menular. Limbah pertanian yang paling utama ialah pestisida dan pupuk. Walau pestisida digunakan untuk membunuh hama, ternyata karena pemakaiannya yang tidak sesuai dengan peraturan keselamatan kerja, pestisida menjadi biosida atau pembunuh kehidupan.
pupuk sering dipakai berlebihan. Sisanya, bila sampai di perairan, dapat merangsang pertumbuhan gulma penyebab timbulnya eutrofikasi. Manakah di antara ketiga gambar ini yang bukan limbah cair? Apakah limbah pabrik? Air mineral? Atau pestisida semprot?